Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau bikin sambal jeruk limau. Bagaimana caranya dan apa aja bahannya? Yuk saksikan terus video ini sampai selesai ya. Dan pertama ini saya rebus dulu cabai rawit merah dan bawang putihnya ya. Kemudian direbus sampai matang. Setelah matang, angkat lalu masukkan ke dalam cobek. Kemudian tambahkan garam secukupnya. Tambahkan gula secukupnya atau sesuai selera. Lalu tambahkan sedikit micin, dan jika tidak suka menggunakan micin boleh skip ya. Lanjut kita ulek, dan untuk menguleknya tidak perlu sampai terlalu halus ya. Nah ini udah cukup seperti ini aja ya halusnya, tidak terlalu halus-halus banget. Lalu kita beri perasan jeruk limau. Dan ini saya potong-potong dulu jeruk limaunya ya. Dan untuk memotong jeruk limau jangan sampai arahnya salah ya teman-teman. Kalau kita salah arahnya jadi airnya tidak akan keluar. Dan setelah dipotong-potong, kemudian kita peraskan di atas sambalnya. Dan kita buang biji-bijinya. Supaya wangi jeruk limaunya keluar, kita tekan-tekan dengan ulekan ya. Kemudian tambahkan sedikit air panas. Nah ini dia sambal jeruk limaunya sudah jadi. Ini seger banget, ini enak banget.
pedesnya juga mantap banget. Nah, cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan jika suka dengan video ini, silahkan di like dan tinggalkan komennya juga ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.